bahwa kita diingatkan untuk mengambil sebuah pilihan untuk bertobat, tapi pilihan itu menjadi menolak kehidupan. Kehidupan itu tidak saja untuk saya, tapi untuk orang. Sebaliknya pilihan untuk menjadi stubborn, bahasa Inggris, menjadi tidak peduli, menjadi kemabati, menjadi tidak sosial. Nah itu membawa kita kepada kematian. Nah, pilihan yang mana yang mau kita jalani? Suatu ketika di suatu KBG ini 8 tahun yang lalu, ketika saya masih di Bali, seorang anak dari sebuah keluarga itu ditangkap oleh sindikat. Waktu itu saya masih di HSDHM, lalu kami kejar sebenarnya, mau membawa kembali anak ini. Kami mengikuti dari jauh, karena ada juga gengnya yang menunggu. Kami cari beberapa orang netral-net waktu itu. Waktu itu masih zaman main game dulu. Lalu kami menyerahkan dia. Lalu itu perjuangannya besar, karena harus melewati orang-orang yang melindungi dia. Dan singkatnya, kami bisa mengatur sedemikian rupa anak perempuan itu bisa kembali ke orang tua.